akuatik lagi di India. Kita mencari public aquarium, public ya, kayak SeaWorld-an gitu, tapi cuma ketemunya ini gitu. Tapi mau masuk kayak ragu karena serem banget, gengs, asli kayak rumah. Tapi ini rumah ikan ternyata. Ini buat sebelum kecewa ya, buat informasi di awal, biaya masuk ke sini itu 20 rupiah. Yang kalau dirupiahkan itu 3.700 rupiah. Jadi kalian nggak salah dengar, saya juga nggak salah kalkulasi. Masuk ke sini 3.700 rupiah. Jadi mungkin di Indonesia kencingnya lebih mahal. Jadi ya kita nikmatin public aquarium seharga 3.700 rupiah. Video ini disponsori oleh Venus Aquatics dan lampu akuarium Sibillion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Begini, tada. Nanti kita lihat glowing lagi. Tapi ya, yang pasti ya, jujur cukup sedih. Cuma variasi ikannya kayaknya cukup lengkap ya. Jadi ini pertama, kita lihat. Ini ada jaguar cichlid. Ini di Indonesia juga banyak. Lalu kita lihat di sini ada clarias. Ada red eye tetra. Ini juga banyak diternakin di Ciseeng sampai Parung. Terus ada juga kissing gurami. Ada pearl gurami. Ada aquascape. Aquascape sadanya ini Aracius auratus. Jadi ini bahkan nggak pakai filtrasi, gengs. Ini masih blebekan doang nih, oke, spons doang. Nah, terus ada, ini Oscar, jadi ini bukan ikan India. Ini ikan dari South America. Ayo kita lihat ke dalam lagi. Moga-moga ada auranti atau cana India nih. Nah, ini belum ketemu, ini masih firemouth cichlid. Nih, apa? Namanya Mackie coba. Ini bukan saya yang kasih nama ya. Ini orang itu bilangnya Mackie. Ya, mungkin Mackie Moss. Nah, lanjut lagi. Ini ada zebra cichlid. Ini di Parung juga banyak, di negara juga lebih banyak. Nah, ini ada angelfish. Ini dari dia salah tulis tuh. Arinicho. Arinicho mah saya. Orinicho. Jadi ini dari Amazon ini, udah banyak diternak juga di Indonesia. Kayaknya sih ini made in Indonesia, cuma diekspor ke sini. Nah, terus ada apa lagi ya? Siklit-siklitan, ya, udah biasa sering lihat. Ada Severum, ada Uaru juga, itu Uaru, Severum. Oke. Okay. Wah, tutup, gengs. Udah ditutup. Already close lah. Oke, okay, udah tutup. Jadi kita langsung buru-buru aja. Ada buaya bengal ini. Terus ada ya banyak alligator. Ada silver arwana, ada yang bengkok, geng. Terus ada ya itu di kolam ada patin-patinan. Ada bawal ini, geng. Itu ada ikan leporinus. Terus ada bawal. Jadi itu ikan kos kaki banyak di Indonesia juga. Ini ikan yang paling cerewet ini, ikan bawel. Bukan piranha ya, geng. Ayo, geng. Udah mau tutup. Makin serem aja. Ada parrot cichlid. Ini yang seperti yang saya bilang, ini paling populer di India. Mereka suka banget. Waduh, udah tutup, geng. Ayo. Mau tutup. Ada pearl gurami. Ada ya banyak macam lah. Lumayan lah ya. Ini Oscar lagi. Sama tadi mungkin ada buaya juga di sana. Ah, ini nih, rosy barb. Ini akhirnya ada ikan India juga, tapi sayangnya bukan
Cana, Rossi Bug. Ini kalau banyak juga di Indonesia, dan ini ikan dari India asalnya. Bangladesh juga banyak, sampai Afghanistan. Oke, dan terakhir ada Lohan. Lohan itu banyak diproduksi di Thailand, tapi ya gitulah, apa namanya, itu bukan ikan alam. Jadi di silang-silang, akhirnya jadi Lohan. Wah, ini horor banget, gengs. Mana mau dikunciin lagi? Oh iya, ini kita lihat ya. Yuk. Kita lihat, gengs. Nih, tampak depannya seperti ini. Terus bisa lihat ya. Tuh biayanya hanya Rp3.700. Tapi ya kayak gitulah. Tuh, lihat bagian depannya ya. Lumayan serem, gengs. Nanti kita buat yang lebih keren, pasti. Nanti kita buat yang lebih keren, jauh-jauh lebih keren di Farm Venus Aquatic. Waduh, udah dikunci. Gimana ya, mau pulang? Oh, masih ternyata belum digembok. Oke, sir. Thank you, bye-bye. Oke, jadi sekian. Tapi tenang aja, geng. Masih banyak yang lebih keren. Ini intermezzo aja. Nanti kita akan berangkat ke tempat asalnya ikan cana auranti di Assam, Arunachal, dan sebagainya. Kita juga akan coba lihat tuh di depan katanya ada kebun binatang seperti apa. Ikutin terus Venus Aquatic Channel. Buat kamu yang belum subscribe, please subscribe untuk support kita. Tinggalkan komen juga ya, nanti kita mau buat video dan konten apa lagi kita akan buatkan. Nah, ini suasana di India sedikit kita sebelum menutup. Jadi yang bilang orang India suka klakson itu betul banget, gengs. Suaranya aja tuh. Saya tidur di hotel, bangunnya itu kirain ada perang apa. Nu, bener-bener itu ya horor lah. Ini juga lumayan horor, tapi ya ambil hikmahnya aja. Oke, jadi ikan hiu makan tomat. I love you so much. Terima kasih sudah menonton video-video Venus Aquatic. Jangan lupa nonton juga video-video Venus Aquatic lainnya. Dadah, sampai jumpa di video-video selanjutnya.